Apakah Anda pernah meminum air kelapa muda? Kelapa merupakan jenis buah-buahan yang mengandung cairan lebih banyak ketimbang buah lainnya. Air kelapa muda mudah ditemui di berbagai negara tropis, termasuk Indonesia. Pada siang yang begitu terik, segelas es kelapa biasanya menjadi pilihan untuk menyegarkan tubuh. Namun di balik rasanya yang lezat dan segar, air kelapa muda menyimpan segudang manfaat bagi kesehatan tubuh. Terlebih, air kelapa muda aman dikonsumsi bagi anak-anak, orang tua, serta ibu hamil dan menyusui. Manfaat air kelapa muda memang tak perlu diragukan lagi. Hal itu telah terbukti dengan banyaknya minuman sehat yang menggunakan air kelapa muda sebagai bahan utamanya. Cairan dalam buah kelapa memiliki keseimbangan elektrolit dan plasma yang hampir sama dengan darah. Itulah sebabnya air kelapa muda bermanfaat untuk mengisi cairan tubuh, sehingga dapat menghidrasi tubuh dan melepas dahaga. Menurut hasil studi dalam jurnal International Society of Sports Nutrition, air kelapa muda memiliki manfaat yang sama besarnya dengan minuman olahraga. Air kelapa muda sangat baik untuk kesehatan fisik para atlet. Melansir dari Honest Docs, air kelapa muda merupakan minuman isotonik yang kaya nutrisi. Cairan buah ini mengandung elektrolit, klorida, potasium dan magnesium yang tinggi, serta kadar gula dan protein dalam jumlah cukup. Selain itu, air kelapa juga merupakan sumber makanan berserat, yang mengandung mangan, kalsium, riboflavin, dan vitamin C. Mengonsumsi air kelapa lebih baik dan tidak memiliki efek samping, daripada minuman berkafein, seperti kopi dan teh atau minuman bersoda. Berikut adalah segudang manfaat air kelapa muda bagi kesehatan dan kecantikan secara menyeluruh, termasuk penting bagi atlet dan ibu hamil, seperti bola.com rangkum dari berbagai sumber. Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2019. 22 manfaat air kelapa muda untuk kesehatan dan kecantikan. Kelapa muda banyak dijual di pasaran, bahkan pohonnya bisa tumbuh di berbagai daerah Indonesia. Sehingga sangat sayang jika Anda melewatkan buah yang satu ini. Kelapa muda memiliki air yang sangat bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan secara menyeluruh, seperti berikut ini: mencegah penyakit ginjal, melepas dahaga dan menghilangkan dehidrasi, meningkatkan kesuburan pria, mengatasi demam tifoid atau tipes, meningkatkan kesehatan jantung, menetralisir dan detoks racun, menangkan radikal bebas penyebab kanker, mencegah diabetes, ampuh turunkan berat badan, menjaga kesehatan sistem pencernaan, sehingga mencegah sembelit dan diare, mencegah penyakit usus, membantu mengobati campak, menambah energi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengontrol tekanan darah, mengatasi sakit kepala, membuat kulit menjadi cerah dan halus, menghilangkan jerawat pada wajah dan punggung, mencegah penuaan dini dan terlihat awet muda, mengurangi produksi minyak berlebih pada wajah, melembabkan dan menyegarkan kulit, menghilangkan noda atau flek hitam. Manfaat air kelapa muda untuk ibu hamil. Air kelapa tak hanya menyegarkan dan menyehatkan tubuh secara umum. Namun cairan yang satu ini juga sangat penting untuk dikonsumsi ibu hamil. Sebagian besar dokter kandungan atau bidan akan menganjurkan ibu hamil untuk mengonsumsi air kelapa muda. Manfaat air kelapa muda tidak hanya tubuh sang ibu agar tidak kekurangan cairan selama masa kehamilan, melainkan juga bermanfaat bagi untuk kesehatan janin. Ibu hamil dianjurkan meminum air kelapa muda murni sebanyak 1 hingga 2 gelas setiap harinya. Namun perlu diingat, ibu hamil harus meminum air kelapa muda murni yang belum dicampur dengan pemanis buatan. Ibu hamil juga tidak dianjurkan mengonsumsi air kelapa muda dalam kemasan karena adanya kandungan bahan pengawet dan bahan kimia lainnya yang berbahaya bagi janin. Lalu, apa saja manfaat air kelapa muda bagi ibu hamil? Berikut adalah khasiat penting air kelapa muda untuk ibu hamil dan janinnya. Mencegah sembelit. Ibu hamil kerap mengalami sembelit atau siklus buang air besar yang tidak lancar. Kondisi ini dikarenakan terjadi peningkatan hormon progesteron dalam tubuh. Untuk mengatasinya, ibu hamil bisa meminum 1 atau 2 gelas air kelapa muda per hari. Cara ini juga bermanfaat untuk menjaga kinerja usus. Mengatasi mulas. Mulas juga merupakan satu di antara keluhan yang kerap dialami oleh ibu hamil. Namun ibu hamil tidak dianjurkan untuk mengonsumsi obat-obatan karena dapat membahayakan janin. Air kelapa muda adalah solusi terbaik untuk mengatasi mulas pada ibu hamil secara alami dan aman. Mengatasi dehidrasi. Ibu hamil tentu sering mengalami dehidrasi karena morning sickness dan mual hingga muntah-muntah. Sehingga ibu hamil harus tetap menjaga cairan dalam tubuh dengan mengonsumsi air kelapa muda. Meningkatkan kesehatan janin. Nutrisi yang terkandung dalam air kelapa muda dapat meningkatkan kesehatan janin. Jika ibu hamil rajin mengonsumsi air kelapa muda, maka dapat melindungi janin dari racun yang diserap oleh ibunya ketika beraktivitas. Beberapa orang telah membuktikan air kelapa muda juga akan meningkatkan kecantikan dan kesehatan kulit sang buah hati ketika lahir. Simak artikel terkait di sini. Mencegah infeksi saluran kemih. Air kelapa muda bersifat sebagai diuretik alami yang dapat melancarkan buang air kecil. Manfaat ini sangat penting karena dapat membantu mencegah infeksi saluran kemih (ISK) pada ibu hamil. Sebab, ibu hamil berisiko terkena infeksi tersebut lantaran semakin membesarnya rahim yang berada di atas kandung kemih. Sebuah penelitian pernah membuktikan bahwa air kelapa memang baik bagi kesehatan. Namun ada beberapa fakta penting lain yang bertolak belakang mengenai manfaat air kelapa yang wajib Anda ketahui seperti yang dilansir dari Self 20.04 berikut ini. Air kelapa mempercepat metabolisme. Sayang sekali, fakta tersebut adalah mitos belaka. Sebab kenyataannya air kelapa justru bisa membuat Anda cepat gemuk. Air kelapa adalah minuman kesehatan. Ketika berolahraga keras, tubuh kehilangan banyak kalium dan garam dalam tubuh. Air kelapa sendiri mengandung kalium tinggi namun rendah garam, sehingga cairan ini tidak cocok jika digunakan sebagai minuman kesehatan bagi para atlet profesional yang terbiasa berolahraga dengan keras. Air kelapa membuat awet muda. Air kelapa mengandung citokinins yang bersifat meremajakan tumbuhan dan beberapa tanaman buah-buahan yang lain. Namun untuk manusia, belum ada penelitian yang mampu membuktikan hal ini. Air kelapa adalah obat hangover. Ketika mengalami hangover, mabuk akibat minum alkohol, tubuh akan merasa dehidrasi dan menyebabkan mual serta sakit kepala. Anda tidak perlu susah payah meminum air kelapa. Sebab para ahli menyebutkan bahwa air putih pun mampu menyembuhkan dehidrasi dari hangover yang Anda alami tersebut. Air kelapa baik bagi tekanan darah. Kandungan mineral yang tinggi pada air kelapa memang baik bagi tekanan darah. Namun tetap saja, buah dan sayur dianggap jauh lebih baik dan ampuh dalam mengontrol tekanan darah Anda. Meskipun demikian, belum ada kasus yang menyebutkan bahwa air kelapa membawa dampak buruk yang signifikan bagi kesehatan. Jadi jangan khawatir jika Anda gemar mengonsumsi air kelapa dengan aturan tidak terlalu berlebihan dalam meminumnya.